mandi. Mandi itu kalau Jakarta ya mandi ini kan, di sini mandi temen sedingin gitu. Tapi bisa artinya memang, antara aku mandi dulu. Tapi kalau pesan makanan, pasti kalian itu apa? Bang pesan mandi lah, artinya manis dingin. Jendal. Jendal itu kalau kita melayangan tuh layangan putus. Kita putus. Itu dia. Terus bisa juga kalau motor kok hilang, jendal kereta kuat. Bisa. Tumben itu, tumben tuh Jakarta tumben. Juga. Enggak lah, Medan. Tumben banget sih lo. Sama juga sih kayaknya ya. Tere itu dicoba. Jadi kata try sebenarnya. Tere itu dicoba. Tere dulu kereta gua. Baru nih gua tengok artinya. Sini ku coba dulu keretamu gitu. Bebal nih bahasa Indonesia ya. Apa lagi ya? Bele tahu bele. Bele itu kayak otaknya enggak nyampe. Apa istilahnya? Bodoh lah. Itu kasar juga tapi bahasa lembut tuh bele emang. Pre juga. Pre itu artinya libur kalau bisa sekolah. Ya, kalau sekolah namanya kapan kalian pre? Kapan kalian libur gitu. Tapi bisa juga pre itu kayak bawa motor atau bawa kereta atau bawa mobil. Itu posnelingnya di sini namanya gigi ya? Gigi. Di sini gigi namanya yang posneling itu. Ya. Nah, maksud giginya pre kan. Artinya di netral kan gitu. Lain-lain kan bahasa Medan ini memang. Toko itu ya lebih konotasinya ya di toko paku. Tapi kalau kebanyakan orang Medan toko ke kepala sebenarnya. Toko kepala orang sih gitu deh. Nokoh itu bukan toko, bukan seseorang. Nokoh itu berbohong. Berondo ngumpet. Ya berondo itu ngumpet. Selop, sendal, mentel udah ya. Jelebau nih aku nggak pernah tahu nih apa jelebau. Kayak bodoh juga ya kan. Zong lah. Zong. Pala atau pala. Pala. Bukan mala, pala itu bukan pala juga, bukan film hantu itu. Pala ini bukan ngamuk. Ih, gua dipalak sama anak itu. Marah, Bang. Dia bilang tuh lebih ke marah. Pala itu bukan gua dipalak nih kok jangan gitu. Iya. Sini pala itu lebih emosi gitu. Pala kali sama dia gitu. Kalau bodet tahu lah ya. Muncung tuh nih. Mulut tuh. Tebal kali muncung mulut ya. Lantam kali muncung mulut ya. Lantam lagi. Iya. Gecor. Gecor tuh kayak apa? Mulut gua enggak bisa gua jaga. Enggak bisa jaga rahasia. Tuh gecor kali mulut gua gitu. Koncet. Apa? Koncet. Koncet tuh dari kayak itu lah pokoknya. Terus begado itu berantem. Terus kajol itu tidak jelas, PHP itu dia kajol. Apalagi ya, atre. Tahu atre itu ibaratkan mundur bang. Tukang parkir. Ya biasa itu tukang parkir. Mundur. Iya. Atre gitu namanya. Apalagi ya? Kalau sok paten, tahu kan sok paten tuh. Sok hebat gitu ya. Anjing dia yang paling apa? Jago. Di sini enggak ada namanya mencuri. Maling. Medan tuh maling namanya. Apalagi? Kencang bawa motor, tancap. balap tuh kenceng bawa motor. Ih tancap kali lah. Ini pelan lah, tancap kali. Apalagi kalau korek, ya itu juga korek ya. Korek itu di sini mancis ya. Mancis. Itu. Apalagi ya, kalau angkot di sini ada juga angkot sih, tapi dulu namanya sudako.
sudah aku warna kuning tuh. Apalagi sentil. Sentil. Sentil umum sih itu. Disentil, oh, ya, iya. Longor. Longor dulu. Longor itu kayak bodoh juga. Terus balek. Balek itu bis banyak artinya. Ayo aku ayo balik dulu yuk. Dari yang bilang kata dari balik gitu. Tapi balek itu nih ada juga maknanya lain. Misalnya kok ke warung atau ke kedai orang lain. Ah kedai nanti tuh bahas kedai ya. Ke warung orang, wah baliknya lah wah gitu. Balik itu ya, kembaliannya. Dari sama kedai. Kedai itu kedai lah sama dengan kedai. Skela. Toklen skela. Sikira ya, sikira ya. Sekali. Nah, skela itu kayak ya udah bentar aja gitu. Nyoba dia nih kayak tray juga kayak yang tadi gue bilang di tray gitu. Waklabu. Waklabu itu lebih kayak tukang apa namanya? Suka berbohong ya. Waklabu itu banyak kali waklabu gitu. Mengke udah tadi ya. Terus apa lagi? Cungkune itu juga bohong ya. Teteng, tau teteng. Teteng. Teteng itu apa ya? Apa tuh teteng? Teteng kali orang. Teteng kayak bahasa jorok juga, cuma enggak jorok kan. Iya. Apa sih? Aku cuma yang jelasinnya. Coba kalian enggak tahu kalau yang tahu teteng nih, coba jelasin dulu. Teteng lah gitu lah. Tapi enggak ngerti aku apa teteng itu. Tapi aku enggak bisa jelasin lah pokoknya. Bengak, kalian tahu bengak? Atau bengak? Tahu bodoh. Bodoh juga. Banyak kali kan bengak? Banyak, Pak. Bengak itu. Bengak. Bodoh dia artinya banyak. Banyak. Apa lagi ya? Bereng. Tadi udah melihat ya. Mengenceh, tau mengenceh? Enggak. Mengenceh. Aku tuh mengenceh itu kayak sama kayak lebih kayak ini sih ompaan gitu. Tahu enggak ompaan tuh kayak apa ya kan jelasinnya? Apa ya? Sibuk. Ya sibuk enggak juga gitu. Mengkek nih. Mengkek itu bisa kayak anaknya mengkek kali nih. Sedih kan orangnya gitu. Enggak mental tuh lebih kayak happy. Oh. Kalau mengkek ini kayak ke mamanya aja gitu. Kemengkean kali pun bisa jadi lagi beda artinya. Kemengkean kali gitu. Payahlah pokoknya bahasa ini. ngelendot lu tau ngelendot. ngelendot itu apa? Lengket ke badan teman kita itu. Tuh, ngelendot namanya. Borjong kan tau. Borjong tuh bahasa kasar juga sih. Beslema tuh berserakan gitu. Kalau bisa itu diuntukkan kayak kalau makan beslema gitu. Makan es krim, beslema kali kok makan es krim. Tuh dah. Parlente tadi udah ya? Maaf, parlente belum ya? Belum. Parlente itu ya seperti kayak sok hebat sih. Terus teka. Beteka. Itu diambil dari kata ribut. Krea diambil juga. Terus apa lagi? Jabolo? Enggak tahu. Jabolo itu lebih kayak zong dia. Apa lagi ya? Golek-golek itu rebahan. Tuh. Apalagi ya? Brondok. Sembunyi. Itu dah. Degil. Ya sama kayak bandel dibilangin itu. Enggak bisa dibilangin orangnya itu. Degil. Betekak tadi udah ya betekak. Betekak tuh kayak ya saling ribut. Oke lah. Nanti kalian tambahin ya. Buat nontonku tambahi bahasa-bahasa diksi-diksi Medan yang belum pernah kalian dengar. Selain yang ada di video. Oke, thank you kawan-kawan semuanya.